tidak mereka laksanakan. Dalam riwayat yang lain itu, babun minal ilmi yata'allamuhu ahadukum khairun lahu min mi'ati raka'atin yusalliha tatawwu'an. Ada disebut sunnatnya. Jadi di riwayat yang lain, dari ilmu yang dipelajari oleh salah seorang di antara kalian itu lebih baik daripada 100 rakaat daripada solat sunnat yang dia lakukan. Ya. Dan kita tidak pernah melakukan sholat sunat sebanyak 100 rakaat dalam sekali melaksanakannya. Tetapi dengan duduk menuntut ilmu seperti ini, justru ini yang lebih baik daripada sholat sunat 100 rakaat. Maka renungkanlah hal ini. Waqala Abu Darda, berkata Abu Darda, marra'a annal ghudwa ilal ilmi laisa bijihadin. Barang siapa berpandangan bahwa berangkat kepada menuntut ilmu itu bukan termasuk jihad, faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi, maka sungguh dia telah kurang
dalam hal pendapatnya dan kurang juga dalam hal akalnya. Jadi Abu Darda ini say-say berpandangan bahwa pergi menuntut ilmu ini ndekna termasuk jihad, ia kurang akal sinongannya, ia kurang jeli dan kurang teliti pendapatnya. Berarti Abu Darda ini menguatkan bahwa berangkat menuntut ilmu itu bagian daripada jihad. Ya. Nah, sehingga siapa yang meninggal dunia dalam perjalanannya menuntut ilmu, maka syahidlah dia. Nah, niki keutamaan daripada menuntut ilmu. Ya. Bahwa malaikat hadir bersama kita yang menuntut ilmu, mengepakkan sayapnya untuk menjaga dan melindungi kita. Bahwa satu bab yang kita pelajari dalam menuntut ilmu itu lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. Niki sudah diingat. Niki jeri oleh-oleh kita pulang seusai menuntut ilmu di masjid niki. Maka bangkitlah semangat kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Wa amma fadilatut ta'lim. Adapun keutamaan mengajarkan ilmu. Dekna mesti resmi mara angkun tiang tokol besorban jauh mik, kemudian di hadapan puluhan bahkan ratusan jamaah, tetapi termasuk juga mengajar kita duduk berdua dengan suami atau dengan istri, kita duduk di rumah di teras dengan anak-anak kita, dengan tetangga-tetangga kita, kita sampaikanlah apa yang tadi itu. Ente lalu menuntut ilmu melekat, mengepakkan sayapnya, jaga dan melindungi ite. Sampaikan ini, termasuk taklim. Amun tesugul bale menuntut ilmu satu bab doang, bagus daripada salat sunat 100 rakaat. Pelungguh de berbahasa seperti ini kepada anggota keluarga, sahabat, karyawan handai tolan, itu bagian daripada taklim. Sudah termasuk ilmu dan akan mendapatkan fadilahnya. Jadi fadilah ta'lim mengajarkan ilmu ini, fayadullu alaiha qauluhu ta'ala, menunjuk atasnya firman Allah Ta'ala, wa idh akhazallahu mithaqal ladhina utul kitab. Dan ingatlah ketika Allah menjanjian dengan orang-orang yang diberikan Alkitab. Apa perjanjiannya? Ini kalau orang-orang diberikan Alkitab, berarti dia diberikan ilmu maksudnya. Perjanjiannya, latubayyinunnahu linnas. Benar-benar engkau akan menjelaskannya kepada manusia. Wala taktunah, engkau tidak akan menyembunyikannya. Itu perjanjian dengan orang-orang yang diberikan ilmu. Engkau terangkan dia kepada manusia, ilmu ini. Dan jangan engkau menyembunyikannya. Ini di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 187. Adapun di dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma qara'a hadhil ayah, tatkala beliau membaca ayat ini, apa kata beliau? Ma atallahu aliman ilma. Tidaklah Allah itu memberikan kepada orang yang alim itu akan satu ilmu, illa wa akhadha alaihi minal mithaq. Kecuali Allah mengambil atasnya daripada perjanjian, ma akhadha alan nabiyyin, sebagaimana yang telah dia ambil atas para nabi. Apa perjanjian yang diambil oleh orang yang berilmu? Ayyubilmu akan menjelaskan ilmu itu, wala yaktumuhu, dan mereka tidak boleh menyembunyikannya. Jadi kita tidak boleh menyembunyikan ilmu ini. Artinya kalau kita ditanya oleh seseorang fi fadilah menuntut ilmu, kemudian kita tidak mau menjelaskan, itu yang tidak boleh. Ya.
Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, lamma ba'atha Mu'adzan ilal Yaman, tatkala Nabi Ntaniki mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Apa sabda Nabi Nta? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya Allah, jika Allah memberikan petunjuk bika dengan sebab engkau, rajulan wahida, kepada satu saja seseorang, khairun laka, itu lebih baik minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan isinya ini. Jadi munarak sopok dengan terketuk, tergerak hatinya ya untuk berbuat kebaikan, untuk beribadah, karena sebab kita, ite berbicara dengan dia, ite nejak ya, ite dakwahin ya dengan secara sederhana. Luar biasa, lebih baik daripada dunia dakwahnya ini. Maka orang yang berhasil di dalam dakwahnya, dengan dakwahnya itu banyak orang berubah dari tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik lagi, dari bakhil menjadi dermawan, dari malas menjadi rajin. Maka orang yang berhasil ya menyebabkan orang mendapatkan petunjuk dengan dakwahnya, itu orang yang paling kaya, karena fadilahnya itu lebih baik daripada dunia dan isinya ini. Maka mari kita berlomba-lomba, semua kita berkemungkinan untuk menciptakan satu perubahan pada diri seseorang. Ya, jadi mari kita tidak hanya menerima ilmu untuk diri kita, kita ajarkan dia, kita sampaikan dia. Siapa tahu orang itu berubah. Siapa tahu orang itu turutna ite lalu ngeji, turutna ite berbuat kebaikan, turutna ite beribadah. Karena sepolong dua bahasa yang kita sampaikan kepadanya, masya Allah, ganjaran pahalanya khairun minad dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya ini. Wa hadis lalu diamalkan hadis lalikum shibron ishibrin. Ini kata Nabi, sesungguhnya nanti kalian akan mengikuti kebiasaan orang sebelum kalian, jengkal demi jengkal, waziroan biziroan, hasta demi hasta, turut de doang kebiasaan orang-orang sebelum tesino, hatta ladkhalu fi hujri dhabbin, sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak pun, nubuah nabinta, nanti kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ilmu nurutangno akan merajalela. Sampai pun orang-orang sebelum kalian itu masuk ke lubang biawak, kalian turuti mereka. Mendengar itu sahabat berkata, ya Rasulullah, Rasulullah, Yahudi dan Nasara. Kami yang kuasakan itu orang Yahudi dan Nasara. Kalau Nabi bersabda, faman, siapa lagi? Ia yang akan diturut oleh semua kebiasaan biasa mereka. Nah, jadi nanti pada malam 1 Januari ini, ya, perayaan itu kebiasaan orang-orang Yahudi dan kita harus menjaga identitas kita, menjaga jati diri kita sebagai seorang Muslim. Tidak perlu mengikuti kegiatan-kegiatan orang ya di luar agama kita, yaitu Yahudi dan Nasrani ini. Nanti kan pada malam tahun baru itu perayaan hura-hura dengan meniup trompet, dan mungkin juga ada yang meniup lonceng, banyak kembang api. Nah, kalau lonceng ini kan
kebiasaannya orang Nasrani. Kalau trompet, kebiasaannya orang Yahudi. Kalau bermain-main api itu kan kebiasaannya orang Majusi, penyembah api itu. Dahulu, jamaah sekalian, ketika belum ada ya azan niki, belum ada azan, tapi kewajiban sholat itu sudah ada, itu bingung untuk menentukan waktu sholat itu dengan cara apa. Jadi diterangkan, ketika kaum muslimin ini telah sampai kota Madinah, mereka berkumpul dan mereka memperkirakan saja waktu sholat itu. Kira-kira angin waktu sholat, karena mau memberitahu waktu sholat itu belum ada tata caranya. Ini belum disyariatkan azan. Nah, lalu orang-orang mengusulkan, ada yang mengusulkan, ittakhidhu naqusan mithlana qusin nasara. Pakai saja lonceng seperti loncengnya orang-orang Nasrani untuk memberitahu waktu sholat sudah tiba. Arah usulan sino sebelum disyariatkannya azan. Ada lagi yang mengusulkan balbuqan mithla qarnil yahud. Oh, bahkan pergunakan saja trompet mithla qarnil yahud, seperti trompetnya orang-orang Yahudi. Bunyikan saja trompet sebagai tanda waktu sholat sudah tiba. Mendengar itu Umar berkata, ngusul tiba Nabi ta, awala tab'atsuna rajulan yunadi bis-shalah. Alangkah baiknya engkau mengutus saja seseorang untuk menyeru bahwa sholat sudah tiba. Maka Nabi ta bersabda, ya Bilal qum fanadi bis-shalah. Wahai Bilal, berdiri lalu umumkan bahwa sholat sudah tiba, seperti azan yang sekarang kita pakai. Jadi usulan menggunakan lonceng, menggunakan kebiasaan dulu ditolak oleh kita, tetapi sudah disinyalir nanti kalian akan ikuti lagi kebiasaan mereka itu. Makanya ini kita renungkan baik-baik, tidak perlu kita ikut-ikutan tradisi seperti kepada orang-orang tua. Kumpul wahlek balik atau kumpul-kumpul lek masjid, lek musalla. Manfaatkan malam itu sebagai malam harmonisasi dengan keluarga dan warga masyarakat. Ya, tajak pada kumpul, menarik rezeki kita. Entem beli trompet nengke, wah pire bibir sudah mencoba trompet itu, ya kan dicoba, ya temangnya lah todoknya, dan kangguang baitnya selainan, dan kangguang tukar selainan. Kemudian pada saat kita membeli itu sudah berapa mulut yang sudah meniup itu? Ini kan tidak sehat, ya. Di samping marak seberu, itu adalah tradisi orang-orang Yahudi yang meniup trompet itu. Jadi ini tugas kita, anak-anak muda, jangan sekali-kali tertarik untuk keluar. Tidak ada lagi secara akhirat. Bahkan namun tersugul kelem tahun baru singenoino, kemungkinan besar di situ akan terjadi penghamburan uang, ya, besang-besang kepeng. Dan ini tidak disukai oleh Nabi Nta. Nabi Nta bersabda, innallaha kariha lakum thalatha. Allah itu membenci tiga perkara dari kalian. Yang pertama, qil wa qal, suka berita-berita burung.
itu dibenci, berita burung yang tidak jelas ujung pangkalnya. Yang kedua, idu'atul mal, menyia-nyiakan harta, dipakai untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Dan yang ketiga, waqasratu su'al, terlalu banyak bertanya. Ini tiga hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jemaah sekalian, tugas kita untuk menjaga jati diri kita sebagai seorang muslim, ya, supaya kita tidak ikut-ikutan perayaan daripada orang-orang yang di luar agama kita, agama Islam. Ya. Petasan. Ya, termasuk apalagi petasan ini, ya. Petasan ini kan juga ada apinya di sana, ada suara di sana, ya. Dan ada kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal negatif dengan petasan-petasan yang seperti itu, ya. Dan juga hal-hal negatifnya itu, ya, bisa ada orang sakit, ada orang jantungan, ada anak-anak kecil, bayi yang baru terlelap tidur, ya, kebetulan rumahnya di pinggir-pinggir jalan, pinggir-pinggir lorong, terkejut mereka, ya, itu dampak-dampak negatifnya. Belum lagi marasi beru, jelas itu idu'atul mal, pemborosan, ya, pemborosan, ya. Jadi kita hindari hal-hal yang seperti itu, trompet, kembang api, petasan. Kita didik anak-anak kita, ya. Karena kalau itu dinyalakan pada malam itu, maka kita mengambil bagian untuk memeriahkannya. Jadi sekali lagi, memang ada kegiatan di masjid untuk kita bertekad berzikir bersama-sama, bagus. Kalau tidak, lebih baik kita ke rumah, ya, bersama anggota keluarga kita. Kita lanjutkan. Wa qala Mu'adz ibnu Jabalin fit ta'lim wa ta'allum, berkata Mu'adz bin Jabal dalam ta'lim dan ta'allum. Jadi ta'lim ini mengajar, ta'allum ini belajar. Bayatuhu, ya, waraituhu aidan marfu'an. Jadi ini keliru. Yang sudah melihat di kitab aslinya Ihya Ulumuddin, waraituhu, kan, tuan. Yang juga lihat di kitab daripada Ihya Ulumuddin, Ittihafus Sadatil Muttaqin, yang ditulis oleh Murtadha Az-Zabidi, juga waraituhu, bukan wariwayatuhu. Jadi waraituhu aidan marfu'an, dan saya melihatnya, riwayat Mu'adz bin Jabal itu juga marfu'an. Marfu' artinya sampai sanadnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Mu'adz bin Jabal dalam hal ta'lim dan ta'allum, hal mengajar dan belajar ini? Ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu. Fa inna ta'allumal ilmi lillahi khasyatun, karena sesungguhnya mempelajari ilmu semata-mata karena Allah, khasyatun, tanda takutnya kita kepada Allah. Jadi kita belajar ilmu ini, wahrekangna kita memiliki khasyah, memiliki ketakutan kepada Allah. Dan orang yang memiliki ketakutan kepada Allah itu, apa namanya, fadilahnya tersendiri. Wa khafuni in kuntum mu'minin, kata Allah. Takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi siapa orang yang beriman tapi tidak takut kepada Allah, keimanannya itu belum sempurna. Keimanannya masih dipertanyakan. Jadi orang yang sempurna keimanannya itu apabila dia
Ya. Nanti diulang-ulang dibaca, atau yang merekam diulang-ulang rekaman itu bagian daripada kita bertasbih. Ya. Makanya yang pegang kitab sepulang dari sini, ya, jangan ditutup kitabnya, nanti dibuka lagi minggu depan. Ya. Ibadah ni itu ulang-ulang, ya, balik di waktu senggang itu dihitung bertasbih, ya. Mengulang-ulang ilmu itu tasbih. Wal bahtha anhu jihad. Membahasnya, membahas ilmu itu jihad. Artinya kita memuzakarahkan dia. Kita bahas, kita kaji dia lebih dalam lagi, itu bagian daripada jihad. Wa ta'limahu shadaqah. Mengajarkannya sedekah. Nah. Siapa yang belum mampu untuk bersedekah, ya, dalam bentuk uang tapi rajin mendengarkan ilmu, ya, bersedekahlah dengan mengajarkan ilmu itu. Ya. Sumbang ilmunya. Kan sumbangan yang tidak perlu mengeluarkan uang itu adalah menyumbang ilmu atau menyumbang lagu. Kan ya rak sino menara, siapa yang mau menyumbang lagu kan? Ya, daripada kita menyumbang lagu seperti itu merusak muru'ah wibawa kita, lebih baik kita menyumbang ilmu. Satu dua hadis, satu dua ucapan ulama yang kita dengar, kita sampaikan itu. Ya. Wa ta'limahu shadaqatun. Mengajarkan ilmu itu sedekah. Yang tekankan lagi, mengajarkan ilmu ini ndekna mesti marak tiang niki. Semua yang hadir bisa mengajarkan ini sesuai dengan kemampuannya. Kan balighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walau sepotong ayat. Ya. Bahkan Imam Ali, ya, radhiyallahu an pernah berkata, "Man 'allamaka harfan fahuwa maulak." Imam Ali. Siapa yang mengajari engkau satu huruf, dia adalah gurumu. Satu huruf. Ya. Siapa yang mengajari engkau satu huruf, dia adalah gurumu. Dan kita kalau mengajarkan itu tentu lebih dari satu huruf. Ceritakanlah tentang hadis malaikat mengepakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu, itu sudah berapa huruf? Ya. Wa badzlahu li ahlihi qurbatun. Memberikan ilmu itu kepada ahlinya itu qurbah. Bagian daripada pendekatan diri kepada Allah. Artinya ilmu itu kita berikan kepada yang memang pantas menerimanya. Jadi kita juga harus lihat-lihat. Ya, jangan anak masih kecil kita berikan dia ilmu yang sesungguhnya itu belum saatnya disampaikan kepadanya. Yang bernilai qurbah ibadah atau pendekatan diri kepada Allah, siapa yang memberikan ilmu kepada yang pantas untuk menerimanya. Nah, kalau ilmu yang ada dalam kitab ini yang sedang tiang baca ini pantas untuk semua kita yang hadir. Wa huwal anisu fil wahdah. Dan dia ilmu itu adalah penghibur dikala sendiri. Wassahibu fil khalwah, dan sahabat dikala sunyi. Nah, jadi muntah berdua ilmu ini mun mesak-mesak teh jadi penghibur teh. Mun tempat ini sunyi dan sepi ya jadi baturan teh ilmu niki. Ya. Wad dalilu ala sarra'i wad dharra'. Ilmu itu adalah petunjuk di saat kita suka dan duka. Nah. Ilmu ini bisa menjadi petunjuk kita di kala kita sarra wa dharra. Suka dan duka. Wal waziru 'indal akhilla. Ilmu itu akan menjadi pembantu di kalangan sahabat-sahabat kita.
Al-akhilla, ya, kawan-kawan kita. Al-wazir ini sebenarnya menteri, tapi kan menteri ini pembantu, kan, pembantu presiden, kan. Jadi kita artikan saja pembantu. Jadi ilmu ini bisa menjadi pembantu di kalangan kawan-kawan kita. Wal qarinu inda adamil qurana, ilmu itu bisa menjadi teman ketika tidak ada teman-teman kita. Wa manaru sabilil jannah, ilmu itu menjadi menara untuk menyinari, untuk menunjuki jalan kita masuk surga. Jadi meneren ilmu ini, menara yang akan menunjuki kita jalan ke surga. Ya. Jadi pesawat-pesawat yang mau mendarat di bandara itu dia diarahkan oleh petugas-petugas yang ada di menara yang dipersiapkan di setiap bandara itu. Dia yang mengarahkannya. Kalau tidak diarahkan oleh petugas-petugas di menara pengawas itu, pesawat itu tidak akan bisa sampai dengan selamat. Nah, kita juga kalau memiliki ilmu, dia yang akan menjadi menara kita, menuntun kita jalan ke surga. Yarfa'ullahu bihi aqwaman, Allah mengangkat dengan ilmu itu beberapa kaum. Fayaj'aluhum fil khair, lalu Allah menjadikan mereka, kaum-kaum yang berilmu itu, berada dalam kebaikan. Qadatan, sebagai pemimpin. Hudatan, yang memberi petunjuk. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu diangkat derajatnya oleh Allah, dijadikan mereka itu, ya, pemimpin-pemimpin, pemberi-pemberi petunjuk dalam kebaikan. Yuhtada bihim, yang diambil petunjuk mereka itu, atau yang dijadikan mereka itu sebagai petunjuk. Adillatan fil khair, mereka yang berilmu itu menjadi petunjuk di dalam kebaikan. Tuqtassu atharuhum, yang diikuti jejak-jejak mereka. Jadi jejak-jejak orang yang perlu kita ikuti itu adalah orang-orang yang berilmu. Wa turmaqu af'aluhum, dan ditiru perbuatan-perbuatan mereka. Jadi sila munara orang berilmu, ikuti jejaknya, tiru perbuatan-perbuatan mereka. Wa targhabul malaikatu fi khillatihim, dan senang para malaikat, ya, senang para malaikat, fi khillatihim, menemani mereka. Jadi orang-orang yang berilmu itu digandrungi oleh malaikat, baturina si malaikat, orang-orang yang berilmu. Wa bi ajnihatiha tamsahuhum, dengan sayap-sayap malaikat itu dia mengusap mereka, orang-orang yang berilmu. Ya. Nah, malaikat mengusap-usap orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu dengan sayapnya. Ini di dalam syarahnya dijelaskan tabarrukan bihim, kan? Malaikat itu ngambil berkah dengan cara mengusap-usap orang yang berilmu atau yang menuntut ilmu dengan sayapnya. Malaikat ngambil berkah tabarrukan dengan para penuntut ilmu. Ya. Ini makna tamsahuhum. Malaikat mengusap para penuntut ilmu itu dengan sayap-sayapnya. Osap-osapnya itu. Isi kleteknya. Karena malaikat itu tabarrukan, ngambil berkah. Atau ya, dia mengusap orang yang menuntut ilmu itu dalam arti dia menjaga dan melindungi para penuntut ilmu itu. Amun sini terbayangkan, jamaah sekalian, bahwa malaikat itu gemar senang menemani kita yang menuntut ilmu.
Malaikat mengusap-usap kita, elus-elusnya kita dengan sayapnya, karena dia mengambil berkah dari kita atau dia menjaga kita, maka akan muncul kegairahan di dalam menuntut ilmu itu. Betapa mulianya kedudukan orang yang menuntut ilmu. Wa yusabbihu lahum kullu ratbin wa yabisin. Bertasbih kepada mereka para penuntut ilmu itu tiap-tiap benda yang basah dan yang kering. Nepi je benda-benda niki yang basah dan yang kering, bertasbih kepada mereka yang menuntut ilmu. Walahum yastaghfiru, dan untuk mereka yang menuntut ilmu itu, semua benda yang basah dan yang kering itu juga beristighfar. Di samping setiap benda yang basah dan kering bertasbih kepada penuntut ilmu, mereka juga beristighfar, memintakan ampun kepada penuntut ilmu. Hatta hitanul bahri, sampai pun ikan-ikan di laut beristighfar untuk para penuntut ilmu. Wahawamuhu, dan binatang-binatang lain yang ada di laut. Jadi yang ada di lautan niki, ikan-ikannya atau binatang-binatang yang lainnya, itu semuanya beristighfar untuk para penuntut ilmu. Wasiba'ul barri, dan juga beristighfar untuk para penuntut ilmu itu binatang-binatang buas di daratan. Wa an'amuhu, dan binatang-binatang jinaknya. Nah, ini binatang-binatang jinaknya, ini binatang ternak. Ya. Amun tegite tontonan lek televisi menayangkan binatang-binatang buas, ya, sekelas macan, singa, niki, maka sambil melihat mereka yang buas-buas itu, bayangkan ternyata dalam hadis disebutkan mereka beristighfar kepada para penuntut penuntut ilmu. Di balik kebuasan-kebuasan binatang itu, mereka diilhamkan untuk beristighfar kepada para penuntut ilmu. Niki, camkan, perhatikan kedudukan para penuntut ilmu dan keutamaannya, jamaah sekalian, supaya kita tidak malas di dalam menuntut ilmu ini, supaya kita tidak terlalu memikirkan waktu satu jam antara maghrib isya ini. Ya, kita korbankan satu jam ini untuk menuntut ilmu karena kedudukannya yang luar biasa. Ya, wassama'u wa nujumuha, beristighfar kepada para penuntut ilmu, langit dan segala bintang-bintangnya. Langit dan bintang gemintangnya itu beristighfar kepada para penuntut ilmu. Li'annal ilma hayatul qulub, karena ilmu itu adalah kehidupan hati. Minal ama, daripada kebutaannya. Ilmu agama ini yang akan menyebabkan hati kita ini hidup. Ya. Wa nurul absari minaz zulami. Ilmu ini adalah nur, cahaya penglihatan daripada kegelapan. Ya. Yang menuntut ilmu, otomatis kan dia nanti punya ilmu, hatinya hidup. Ya. Mata batinnya itu bercahaya. Wa quwwatul abdani minadh-dha'fi. Dan ilmu itu adalah kekuatan badan daripada kelemahan. Ya. Insya Allah kalau kita menuntut ilmu atau kita mengajarkan ilmu, kekuatan badan ini dianugerahkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yablughu bihil abdu, seorang hamba akan sampai dengan ilmu itu manazilal abrar, kedudukan, pada kedudukan orang yang baik. Wad darajatil ula, dan akan sampai pada derajat-derajat yang tinggi. Ilmu itulah yang menghantarkan seorang hamba berada pada kedudukan al-abrar, orang-orang yang baik. Ilmu itulah yang menghantarkan seorang hamba berada pada derajat-derajat yang tinggi. At-tafakkuru fihi, bertafakkur pada ilmu. Artinya kita memikirkan satu ilmu.
Ketika kita mutola'ah, ketika kita mengulang-ulangnya kan sambil kita berfikir apa logatnya, apa maknanya. Itu yu'dalu bisyam, diseimbangkan dengan puasa. Kita memikirkan ilmu saat belajar itu senilai dengan kita berpuasa. Wa mudarasatuhu, dan mengulang-ulang ilmu itu bil qiyam, diseimbangkan dengan qiyamul lail. Wa bihi yuta'ullah, dengan ilmu itulah Allah ditaati. Wa bihi yu'badu, dengan ilmu itulah Allah disembah. Wa bihi yuwahhadu, dengan ilmu itulah Allah ditauhidkan. Wa bihi yutawarra'u, dengan ilmu itulah seseorang bisa bersifat wara', hati-hati dalam kehidupan dunia ini. Jadi apabila orang berilmu, dia akan taat kepada Allah dengan ilmunya. Dia akan beribadah kepada Allah dengan berkah ilmunya. Dia akan bertauhid kepada Allah dengan berkah ilmunya. Dia akan menjadi orang yang wara', orang yang berhati-hati dengan berkah ilmunya. Wa bihi tusalul arham, dan dengan ilmunya itu dia akan memperkuat silaturrahim. Wa huwal imam, ilmu itu adalah sebagai imam kita. Wal amalu tabi'uhu, dan pengamalan ilmu adalah pengikutnya. Ilmu sebagai imam, pengamalannya itu adalah sebagai pengikutnya. Dan penutup hadis ini, yulhamuhu as-su'ada, diilhamkan ilmu itu kepada orang-orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Wa yuhramuhu al-asqiya, dan dihalang-halangi ilmu itu kepada orang-orang yang celaka dunia dan akhirat. Artinya, seisi rajin-rajin menuntut ilmu, sesungguhnya dia adalah minas su'ada, orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Dan siapa yang malas-malas menuntut ilmu, itu dia minal asqiya, orang yang celaka dunia dan akhirat. Karena siapa yang terketuk hatinya untuk menuntut ilmu, dia orang yang berbahagia. Siapa yang tidak ada ketukan hatinya untuk menuntut ilmu, maka dia adalah orang-orang yang celaka. Maka berbahagialah apabila kita ringan langkah untuk menuntut ilmu, karena itu tanda kita bagian daripada orang-orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.